Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel BP Fertilizer Channel. Pada hari ini saya akan membahas masalah pemupukan tanaman tabula pot. Sementara pupuk yang dibutuhkan, pertama pupuk ASN amonium sulfat nitrat dengan kandungan nitrogen atau N 26%. Yang kedua, pupuk MAP mono amonium fosfat dengan kandungan N 12% atau nitrogen fosfat utai P 61%. Pupuk yang ketiga adalah DAP di amonium fosfat dengan kandungan nitrogen atau N 18%, fosfat atau P 46%. Pupuk yang keempat adalah MKP mono kalium fosfat dengan kandungan fosfat atau P 52%, kandungan K atau kalium 34%. Pupuk yang kelima adalah KCL dengan kandungan kalium atau K 60%. Pupuk yang keenam adalah NPK 16-16 dengan kandungan nitrogen atau N 16%, kandungan fosfat atau P 16%, kandungan K atau kalium 16%. Untuk pupuk tanaman jambu air yang saya tanam kurang lebih 10 hari yang lalu, karena belum berbuah, ada dua cara sistem pemupukan. Pertama, lewat tabur, cukup kita menggunakan NPK 16-16 setengah sendok dicampur sama setengah sendok pupuk DAP, kita berikan di pinggir potnya. Nah, pupuk ini diberikan antara 15 sampai 20 hari sekali. Yang kedua, kita memakai sistem kocoran. Sistem kocoran kita menggunakan NPK 16-16 dalam satu gembor, cukup kita berikan 3 sendok, 3 sendok makan. Pupuk yang kedua adalah ASN, kita berikan 3 sendok dalam satu gembor, kita aduk. Setelah kita aduk, per pot ini kita berikan air, kurang dikocorkan kurang lebih 500 ml berdasarkan bibirnya seperti ini, diberikan 15 sampai 20 hari sekali. Sementara kalau sudah tanaman mulai akan berbunga jambu air ini, menggunakan DAP setengah sendok diambil, ditambah KCL setengah sendok dicampur, kita berikan di pinggir tanaman, pinggir pot. Jarak pemupukan atau interval antara 15 hari sampai 20 hari sekali. Itu tadi yang sistem sebar. Sementara untuk sistem kotor, kita menggunakan MAP kurang lebih 3 sendok kita masukkan ke gembor, terus ditambah sama 3 sendok MKP kita masukkan ke gembor, diaduk, kita berikan air, airnya kita berikan ke pot ini kurang lebih 500 ml per pot.
jarak atau interval dari pemupukan ini 15 sampai 20 hari sekali. Saya kira cukup sekian tutorial pemupukan tabula pot. Sampai ketemu lagi ke channel BP Fertilizer berikutnya.